dan yang dikasih barisan kepimpinan EEDK daerah Sentakan, Kombi PTA Lintas Sibuga dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke sambutan Hari Raya Aidil Adha skuad anti dada daerah Sentakan dan kempen kibar jalur gemilang. Mekar mewangi bunga cempaka, sayang harumnya memukau sudah. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan mada yang indah. Sedang hadirin hadirat sekalian. Petik kenanga indah disemat, gubahan diolah bawa berangkat bersama kita mohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, marilah kita bersama-sama mendadakan kedua belah tangan, mengaminkan bacaan doa memohon keberkatan. Oleh itu, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Imam Ahmad Rasul untuk memimpin bacaan doa pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka salatul azim, innaka sawun alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim, innaka dhul jalalil karim. Ya Allah, engkau yang mempunyai segala kepujian, engkau yang berhak menerima segala kepujian, engkau yang berhak menerima segala kesyukuran, engkau yang memiliki segala pemerintahan. Di tengah engkau segala kebajikan, kepada engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim, ya Rahim, cucurlah rahmat dan rahimu ke atas majlis kami pada hari ini, sambutan Hari Raya Aidil Adha. Skuad anti dada daerah Sentakan dan kempen kibar jalur gemilang pada pagi ini, berkatilah ia dari awal hingga akhir, ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang menghalaikan kami dari berbuat taat kepada-Mu, ya Allah. Kepada-Mu juga segala kami serahkan segala urusan kami. Allahumma inna dafi'il bala' wal wada' wal zalabil wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina khasya wa sa'ilil hudan Allah. Allahumma inna a'udzubika min al-barasi wal junud wal juzani wa masa al-asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Majlis merekamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Imam Ahmad Rasul atas bacaan doa tadi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya para hadirin hadirat sekalian, diminta untuk berdiri bagi menyanyikan lagu Negaraku diikuti dengan lagu Sabah Tanah Airku. Jim,
Untuk meneruskan acara kita pada pagi ini, diminta kita punya pendengar Asmat Bus Kogen, saudara Inci Ali Basa, untuk menyampaikan ucapan sepatah dua kata pada pagi ini. Dengan segala hormatnya majlis menjemput saudara Inci Ali Basa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan dan teman-teman juga, dan juga kepada biru-biru yang ada hari ini, nampaknya ceria sekali. Oke, hari ini alhamdulillah kita dapat satu program, program sambutan hari raya Idul Adha bersama skuad UDT yang dilancarkan baru-baru ini. Saudara kita ialah pengurus baru baju putih Songgoi, saudara ialah Hiti Akhir. Rupanya kami ini bersebelahan kampung saja. Beliau duduk di apa ini? Di Anglik, saya di Pipian. Okay. Alhamdulillah ini kita dapat bersama-sama berkumpul, walaupun jemputan kita tidak begitu ramai. Ini adalah sambutan hari raya bersama saya terakhir. Kami dah waktu itu kami meeting dengan Malaysia sebelah kiri kanan saya ini, dan baju putih itu kita punya pengurus baru squad UDK, squad Santi Jajan. Dulu baru diikut squad UDK, betul tak? Jadi hari ini alhamdulillah program kita hari ini adalah mewujudkan silaturahim antara dulu kita punya PPM ini adalah squad UDK. Sekarang ini yang saya maklumkan, walau dulu berjumpa kita, saya selalu pengurusi, sekarang ini bukan pengurusi lagi, cuma bersekutu. Bersekutu umur 60 tahun lah, di timur muda lagi. Jadi alhamdulillah ini, walaupun kita santai, nampaknya Wan Aisyah pun dan juga kita punya pengurusi pun, hairanlah kenapa buat begini. Malumlah kami ini, program ini apa saya program bisa jadi. Di bawah kajian saudara saya Jumio, kami punya penasihat daripada kami ini, daripada pegawai penerangan pendidikan kesehatan. Dia yang mewujudkan di sini kopi. Tak capai lah apa ini pengen punya kopi di sini. Di mana mana pun mungkin bukan saya penyakit bagus sendiri, mungkin pipi lah yang begitu banyak aktiviti. Mungkin Indonesia sudah tahu macam mana kegiatan aktiviti boleh menjadi. Jadi hari ini saya tidak dapat mengucapkan banyak. Terima kasih juga atas kedatangan tuan-tuan, okay, Biru dan juga daripada Anti Dada, dan juga kepada daripada Tuan Imam dan Puan Cinta yang sebelah kiri saya, Apit saya, Budi Kat, dan Puan Aisyah, dan juga pengurusi Encik Adik.
dan juga kita punya apa ini pegawai dari tempat kesehatan, kita punya apa ini penyelamat, kita punya apa ini penasihat, kita punya kubi di tiga lintas. Alhamdulillah dia pun sudah datang. Kalau mengikut perancangan ini, YB datanglah, YB APB ini, dia akan sigas ke jalan. Dia ini pun ada problem di Sigerjur, banyak perkara-perkara yang dia ini dia tak uruskan di Sigerjur. Masalah kita tunggu, kalau dia datang kembali kota dan kita teruskan problem ini. Bukan problem YB, bukan kempen, bukan untuk kempen hari raya, bukan kempen hari raya. Kita ini adalah untuk menyambut sambutan hari raya Haji Fitri. Mungkin hari ini lah pertama problem tidak sekolah tidak ada yang dikendalikan oleh pengurus kita yang baru. Jadi hari ini alhamdulillah kami pun memohon maaf kepada Tuan Aisyah dan juga pengurus Jadi beginilah keadaan kami. Dari semalam kami akan buat persiapan lah. Kalau mengikut persiapan kami ini cuma dua kemas saja, tapi karena saya punya setiausaha Encik begitu keras sekali kerja, dia tidak mencicai kerja. Begitu juga saya punya biru-biru ini, baju pun bertukar-tukar, pengurusi saja yang tidak bertukar. Nah, ini sekali problem macam-macam, satu kali problem lain baju, satu kali problem baju, lima problem lima baju. Saya pun heran, pengurusi